الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وعلى من أفعل في النبي في دارنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف مكية إلا وأسألهم عن القرية As-samana awil khumsa ayatin wahiyya mi'atani wa khumsun wa khumsu aw situ ayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surah Al-A'raf. Dia adalah surah yang bangsa Makkiyah. Jadi surah Makkiyah maksudnya adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang masyhur ya, sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya yang masyhur lagi yang kuat ya, itu namanya surah Makkiyah. Kalau sudah hijrah, namanya surah Madaniyah. Inilah kecuali ayat was'alhum anil qaryati. Was'alhum anil qaryati. Kecuali ayat ini, kecuali was'alhum anil qaryati. Al-as-samana au khamsa ayatin yang ada 8 atau 5 ayat. Biasanya kalau begini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 8 ayat, ada yang mengatakan 5 ayat. Ya, seperti surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu ulama sepakat bahwasanya itu ada 7 ayat. Cuma berbedanya itu mana yang termasuk ayat. Mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i bahwasanya mengatakan bismillah termasuk ayatun min ayati suratil Fatihah. Termasuk ayat daripada ayat-ayat surah Al-Fatihah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Tuh ayat yang ke-7. Itu satu ayat. Nah, ulama lain mengatakan yang namanya ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah itu adalah 7 juga, memang 7, ada 7 ayat, tapi bismillah tidak termasuk ayatun min suratil Fatihah. Jadi mana? Dari mulai alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu paham tuh begitu. Jadi ulama berbedanya begitu-begitu, dan semua masing-masing punya dalil. Ya, semua masing-masing punya dalil. Berbeda boleh, menghina jangan. Itu prinsip. Berbeda boleh, menghina jangan. Mencela, menghina, merendahkan orang. Nah, dalam hal ini pun begitu.
Kita enggak bahas lebih jauh lagi yang mana-mana-mananya ya. Nanti panjangan. Wa yami'atani wa khamsu gitu. Bacanya begitu. Wa khamsu au ya, situ. Jadi khamsu jangan pakai tanwin. Khamsun jangan. Khamsu wa khamsu. Dulu saya ngaji sama guru, ingat banget. Ingat banget ini dulu saya ngaji sama Kiai Sofyan Hadi. Begini. Atau begini, jangan dibalik, jangan ditanemin ini. Sama yang lain juga saya belajar juga. Cuma yang ingat sama saya itu sama beliau. Besok beliau pengen 40 hari meninggalnya beliau. Mudah-mudahan beliau ya kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Ilmunya manfaat, keturunannya soleh-soleh, dapat meneruskan estafet perjuangan beliau. Kita kan begitu ya, ilmu ada yang ingat sama beliau nih, ingat sama beliau. Masya Allah. Bacanya begitu, khamsu aw situ ayatim. Jadi jangan baca wa khamsun, jangan begitu. Karena ada mudhaf tuh yang dibuang. Ada mudhaf ilai. Dan dia mudhaf. Nah, mudhaf itu enggak pakai tanwin ya. Dan dia itu ada 205 atau 206. Ya, 205 atau 206. Jadi asalnya itu wahya mi'atani wa khamsun wa khamsu ayatin au hiya mi'atani wa sittu ayatin gitu. Asalnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim Sad. Allahu a'lamu bi muradi bi zalika hadza. Bermula Allah yaitu lebih mengetahui dengan yang dikehendakinya, dengan demikian itu ini. Ya. Ini tafsiran model seperti ini, penafsiran yang lebih aman. Jadi jangan kita ya, tidak ditafsirkan per kata, per kalimat, enggak. Jadi Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika hadza. Ini lebih aman. Ini biasanya ditafsirkan oleh ulama salaf. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minina. Kitabun unzila ilaika kitab. Kitabun maksudnya ya tadi bizalika gitu ya. Allahu a'lamu bimuradi bizalika itu titiknya ya. Hadza ini baru lagi. Hadza ini adalah kitabun menjadi khabar mubtada ma'dzub taqdiruhu hadza itu dia. Hadza kitabun ya. Ini adalah kitab unzila ilaika yang telah diturunkan kepada engkau. Yang telah diturunkan kepada engkau. Khitabun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu khitab bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilaika itu khitab kepada Nabi. Ini adalah kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Fala yakun fi sadrika harajun dikun, maka tidak ada di dalam dada engkau harajun dikun kesempitan minhu darinya. Hai antuballigo. Ya. Bahwa engkau sampaikan akan dia kitab itu
makhafata an tukazzaba, bahwa engkau takut ya, jangan ada tuh kesempitan, jangan ada kesempitan di dadamu, di hatimu maksudnya, bahwa engkau sampaikan dia kitab itu makhafata, karena takut an tukazzaba, bahwa engkau didustakan. Jadi jangan takut didustakan, kita sampaikan saja qul haqqa walau kana murad, sampaikan saja sekalipun pahit. Sampaikan kebenaran walaupun pahit, sampaikan. Biarin didustakan, enggak apa-apa. Maafin aja. Nah, pendakwah begitu hendaknya, penuh dengan maaf. Penuh maaf. Emang berat. Ya kesal awal-awal manusia, ya enggak apa-apa manusia. Ya. Setelah itu maafin. Kita diludahin kesel enggak? Kesel manusia, setelah itu maafin. Apa kita enggak kesel? Ya kesel manusia. Justru ketika kesel itu, ada sifat kesel itu, lalu kita bisa menundukkan yang hebat. Nah kalau kagak bisa kesel, enggak bisa bedain. Ini jelek, ini buruk, ya ini kan. Patut dipertanyakan. Kita kesal, kita maafin. Litunzira, supaya engkau dapat memberikan peringatan. Muta'alikun bi unzila, itu muta'alik dengan lafaz unzila. Ay lil inzari, untuk memberikan peringatan bi dengannya, dengan Al-Qur'an. Wa zikra taz, ya, kiratan, ya, dan untuk memberikan ya peringatan juga nih, ya, lil mukminin, kepada orang-orang mukmin. Ya. Bisa juga zikra ini pada ma'al nasab atau kepada tunzira, itu dari tunzira, bisa juga begitu. Atau kepada ma'al nasab atau pada ma'al rafa khobar, ya, bagi yang dibuang. Khobar bagi yang dibuang, tapi ini huwa zikra. Khobar muftadanya dibuang gitu. Khobar bagi muftadanya dibuang. Wa huwa zikra. Ya. Bihi. Ya. Wa zikra, dan itu adalah untuk mengingatkan lil mukminin, untuk orang-orang mukmin, bihi dengannya, dengan Al-Qur'an itu. Qul, katakanlah kepada mereka, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tazakkarun. Ittabi'u, ikuti olehmu, ma unzila ilaikum, apa yang telah diturunkan kepadamu, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Ikuti olehmu al-ayil qur'ana, maksudnya itu al-qur'an, ya, ayat ini atau dari tafsiran dari ma' aja ya. Ittabi'u ma' ai maksudnya Al-Qur'an, Al-Qur'an. Wala tattabi'u, janganlah kamu ikuti. Ya. Tattakhizu, jangan kamu ambil min duni, dari selainnya. Ai dari selain Allah, jangan. Jangan ambil dari selain Allah. Ai ghairi, selain Allah jangan. Auliya'a, sebagai pemimpin jangan. Tuti'unahum, yang kamu taati mereka, jangan. Fi maksiatihi ta'ala, dalam maksiat kepada Allah ta'ala, jangan. Jadi kalau yang maksiat sama Allah, jangan kita jadikan pemimpin. Qalilan ma tazakkarun, namun sedikit. Ma tazakkarun. Apa yang kamu ingat? Tazakkarun, ya. Sedikit apa yang kamu ingat, maksudnya apa yang kamu ngambil pelajaran, namun sedikit, ya, namun sedikit apa yang dapat kamu ambil pelajaran. Bilba'i, sedikit, ya, yang dapat mengambil pelajaran. Bilba'i,
bil ya'i, dengan ya boleh. Ma ya zakkarun wa ta dan ta tatta'izuna, kamu ambil nasihat, kamu jadikan nasihat ya, namun sedikit yang kamu jadikan, kamu ambil jadikan sebagai nasihat, sedikit. Jadi orang, enggak semua orang mengambil menjadikan sesuatu nasihat, malah kadang orang kalau dibilangin marah, ngambek. Ini nasihat, kalau nasihat terima. Orang menasihati kalau dikatakan ini nasihat, berarti apa? Dia sayang sama kita, tuh nasihat. Jadi orang yang nasihatin kita berarti dia sayang sama kita. Ini nasihat. Wa fi pada ni itu kamu tak yang mengidamkan tak fil asli pada asal. Pada asalnya tatazak ya taz tak fil asli pada asal fizali pada zal tazakkarun gitu. Wa fi qira'atin bisukunnya, pada satu qira'at dengan sukunnya tazkurun. Wa ma zainatun banyak tambahan, sedikitnya tambahan apa? Li ta'kiril qilati, bagi penguatan sedikit, sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran, yang kamu jadikan nasihat. Disuruh ikutin malah dibilangin, dinasihatin malah ngambek. Jadi kita kalau ada yang nasihatin jangan ngambek. Mulutnya, mukanya cemburut gitu ya. Justru kita bahagia. Orang yang nasihatin kita adalah orang yang mencintai kita. Wallahu a'lam bishawab.